Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ يَا كَرِيمُ أَمَّا بَعْدُ. Ya berusaha Tuan Pengerusi Surau Ar-Rahmah serta barisan AJK seterusnya pegawai-pegawai surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini dalam suasana ilmu. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah, amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita seringkali berselawat ke atas junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang maknanya kita berselawat, kita melaungkan, mengagung-agungkan baginda, mendendangkan syair-syair, ya, dah masuk bulan Jamadil Awal pun, semalam saya masih lagi ada undangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Melaka. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah apa yang kita sebut, apa yang kita usahakan dalam majlis tersebut, majlis itu, sama dengan tindakan ataupun perlakuan kita? Dia untuk mengelakkan daripada orang kata cakap tak serupa bikin, ataupun ya, dia mulut sebut lain tapi tindakannya berlainan. Mari kita lihat perkara penting yang perlu kita amalkan supaya selari dengan percakapan tindakan kita, insya-Allah. Di dalam hakikat kita menyatakan bahawa kita ni mencintai Allah dan Rasul, yang pertama perlulah kita yakin. Yakin yang sebenar-benarnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini utusan Allah Subhanahu wa Taala dan penutup sekalian Rasul. Ini disebut di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Sadaqallahu al-Azim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasul utusan Allah, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, dan penutup sekalian Nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, yang pertama tuan-tuan, ya, hakikat cinta kita kepada Rasulullah SAW ialah benar-benar yakin bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi dan rasul utusan Tuhan, ya, penutup sekalian nabi dan rasul. Selepas daripada itu tak ada lagi. Ya. Jadi bersama para nabi dan rasul itu ada mukjizat yang Allah kurniakan. Okay. Seterusnya yang kedua, mencontohi akhlak dan
peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan akan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya contohi akhlak dan peribadi baginda SAW. Contoh yang paling mudah dalam bab makan, ya, sebab negara kita ni mewah makan tuan-tuan. Apabila saya dapat video daripada sahabat yang menghantar bantuan ke bumi Syria, kan banyak NGO pergi ke sana, sampaikan duit, ubat-ubatan, makanan, pakaian dan sebagainya untuk membantu saudara kita yang jauh, ya, ketika musim sejuk ini tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya dapat video, ada satu bahagian tu pelarian-pelarian Syria, ya, mereka sedang bertungkus lumus memasak makanan yang mereka ni kebuluran dekat sana, ya, masak makanan yang hadnya lebih kurang 2-3 hari, lalu dihimpunkan periuk-periuk yang besar itu tuan-tuan dan puan-puan semua masak. Maka tukang masak tu tunjuk makanan ataupun kuah yang mereka masak pada hari itu terpaksa dimasak lebihkan air. Jadi dia tunjuk bahawa kuah itu cair, tak macam kita di sini. Bila dah siap, ya, makanan itu dimasak untuk 350 ke 400 orang. Bila dah siap, anak-anak kecil ni beratur, berderet, bawa mangkuk masing-masing, bawa periuk. Yang tak ada piuk, yang ambil gayung, ambil baldi pun ada, ha? Afsal boleh dibawa untuk alas perut, lalu tukang masak pun cedok, disendukkan. Budak umur 3-4 tahun pun ada, ibu-ibu ayah sekalian. Ya, bila kita tengok video tu, barulah kita akan rasa bersyukur tuan-tuan. Kita di sini apabila makan semewah-mewahnya, kan? Kalau pergi mana-mana sajalah, kundi kahwin contoh, kan, kita ambil banyak siap dah, membukit, menggunung makanan. Baru 2-3 suap kita dah rasa macam kenyang, ataupun kita rasa macam tak kena dengan selera, lalu kita biarkan, buang. Ha, ini membazir tuan-tuan. Eh, bila kita nak ambil makanan tu, ambil sikit dahulu. Ya, ini Nabi dah ajar sebenarnya, cuma perlu diingatkan lagi. Ambil sedikit dahulu, kalau kita rasa nak tambah, baru kita tambah. Ya, ha, sebab bila kita makan, kita ingat saudara kita yang berada nun jauh di sana yang tidak mempunyai apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi sini alhamdulillah, sehari 4-5 kali makan. Kena penyakit pun sebab makanan. Ya. Pertama ustaz-ustaz lah, habis program makan, habis program makan, kan? Sehingga kalau pergi jumpa doktor tu, doktor tu dia marah, ustaz jaga makan, kalau apa-apa berlaku saya tak nak check ustaz lagi. Eh, kenapa doktor? Ha, majoriti datang jumpa doktor ni, dia kata darah tinggi, kecil manis, sakit jantung tu semua ada. Ya, saya tahu, dia kata ustaz-ustaz ni lepas isyak makan, pukul 9 makan, pukul 10 makan, pukul 12 pun makan lagi. Ha, itu kalau malam kan, kalau tak ada makan saya suka tuan-tuan. Ataupun boleh, tapi sekadarnya sajalah. Jangan tak sampai 4-5 lauk tuan-tuan. Memanglah dia buat maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia buat 4-5 lauk, dia masak awal, letak dalam bilik tu, bilik aircon pula, dalam sejuk. Memang letak lalu. Ya. Sekadar satu lauk okey dah. Satu lauk, satu sayur, satu buah dah memadai. Okey. Itu yang kedua, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ni kita biasa dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi, mengampuni dosa-dosamu. Sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fattabi'uni, dia kata ikutlah aku, kan?
Kan dalam rancangan TV Al-Hijrah tu ada rancangan Fattabi'uni. Kalau tuan-tuan biasa tengok, ini banyak dicerita tentang sunnah Rasulullah SAW, apa yang Islam ajar, apa Islam larang. Itu satu, Fattabi'uni. Satu lagi, Khawatir. Ada Pak Arab yang jambang, kadang pakai kaki meja, bukan pakai jubah, kadang pakai serban. Pak Arab tu bagus program tu tuan-tuan. Dia pergi ke seluruh negara, seluruh dunia, untuk melihat apa perkara baik yang ada pada setiap negara tersebut. Kalau di negara kita ni, saya pernah tengok ada satu rancangan tu, pergi di Masjid Shah Alam. Maknanya bagi orang Arab ni, dia jarang dia tengok masjid macam kita di Malaysia ni, masjid-masjid surau-surau. Jadi macam pusat, dia bukan tempat untuk solat, baca Quran, untuk beribadat sahaja, tetapi jadi pusat aktiviti. Kadang-kadang kita buat motivasi pun dalam masjid, futsal pun dalam kawasan masjid. Hari tu karnival di Kuala Lumpur, Masjid Imam Al-Ghazali. Dalam kawasan masjid tu dia buat satu court futsal tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi anak muda ramai. Bila nak masuk waktu maghrib, ada seorang yang suruh berhenti. Ya betul-betul, jom kita solat jap. Tak kisahlah pakaian-pakaian tu, peluh-peluh tak apalah. Ada yang sedia bawa kain pekat siap-siap ataupun baju untuk disalin, supaya bila dia semayang ni tak mengganggu orang di sebelah. Lagi baik lah. Di sisi tu dia didik anak-anak muda je. Jadi saya tengok masjid itu hidup tuan-tuan. Antara masjid contoh lagi di Pulau Pinang, Kepala Batas, kan? Masjid tu ada siap pusat dialisis. Ni top 3 dalam Malaysia. Masjid Assalam, Pucung, masjid di Pulau Pinang tu, Masjid At-Taqwa kalau tak silap saya. Sampai dia pergi ziarah sekali tahun lepas. Ada pusat dialisis, ada seren masak tom yam dan sebagainya. Ya, ada tarika, macam-macam benda kat situ. Dan dia ISO. ISO tuan-tuan. Ni Al-Quran ni letak kat mana? Ada kod dia. Mic ni kat mana? Diam kat situ. Rehal dekat tepi tuan-tuan, ada kod. Siap tagging. Kipas semua siap. Bayangkan ISO, masjid ada ISO tu, satu-satunya masjid yang ada ISO di Malaysia ni. Masjid lain sedang usaha untuk mengikut. Dan saya tengok memang tersusun sungguh. Itu tersetang pukul 3 petang. Ramai orang. Dia dekat dengan highway kan. Jadi sahabat saya Imam Muda Ar-Razi, dia ketua biro pemuda di situ. Bila orang muda pegang tuan-tuan, macam-macam dalam kepelotak ni nak buat kan. Kadang-kadang kita kena raikan mereka ni, belia kan, orang muda. Tuan-tuan tengok Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan Kosta Konstantinopel umur 21 tahun tuan-tuan. Tapi tengoklah didikan bapanya. Ayahnya sendiri seorang yang hebat. Jadi dia ikut contoh daripada bapanya ini. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih sedar akil balik dia tak pernah tinggal solat fardu berjemaah. Tak pernah tinggal solat sunat rawatib. Dan yang paling hebat, tak pernah tinggal solat sunat tahajud. Allahu Akbar. Kita baca kisah itu amat memotivasikan diri kita supaya nak ikut macam dia. Barulah negara kita ini akan jadi hebat. Itu masjid saya sebut tadi, Masjid At-Taqwa. Jadi ISO ni dibahagikan kepada berapa zon. Katalah bahagian sini zon 1, dia ada seorang ketua akan memantau. Setiap kali dia akan pastikan setiap barang-barang itu akan letak di tempatnya kembali. Kalau Surah Yasin tu ada 30 ada tagging kan tuan-tuan. Sleeper pun sama juga. Ya Allah, hebat. Kalau semua masjid dalam negara kita begitu tuan-tuan, maknanya Jepun pun boleh kalah. Kan Syekh Dr. Yusuf Al-Qadawi kata negara Jepun ni Islam, apa nama, Islam bergerak lah. Maksud dia Jepun ni dia Islam ajar macam tu lah, cuma mereka ni tidak beriman. Itu ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi yang kita tahu, cuma kadang-kadang kita tidak melakukannya. Paling mudah kita masuk masjid surau tadi kan, baca doa ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kadang-kadang kita tahu belajar doa masuk masjid ni, tapi kita tak baca, main masuk aja. Kadang kaki kiri pula tu kan, sunnahnya kaki kanan ya. Bila keluar nanti, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Okey, simple. Kemudian perkara yang keempat, hakikat cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita mencintai Nabi SAW ini melebihi cinta kepada diri kita sendiri, ahli keluarga kita dan harta benda.
mana once kalau kita dah ungkapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita mesti korbankan segala-galanya ya, demi agama yang kita anuti ni, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau tengok macam mana mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta pada diri sendiri, ini telah dibuktikan oleh para sahabat. Kita ambil dalam contoh peperangan Uhud yang berlaku di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun ketiga Hijrah. Waktu itu Nabi dengan 1000 tentera Islam bergerak ya, menuju ke medan pertempuran. Namun di tengah-tengah jalan tu dia hasut oleh ketua munafik. Daripada 1000 tinggal 700, 300 lagi patah balik ke belakang, tuan-tuan dan puan semua. Ini bahaya, orang yang berciri-ciri sifat munafik ni bahaya kan? Lalu 700 orang tu Nabi bahagikan kepada tiga kumpulan, bahagian kanan, kiri dan satu kumpulan lagi tentera pemanah yang duduknya di atas sebuah bukit panggil Jabal Rumah. Barisan tentera pemanah, bukit dihaskan untuk tentera pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum mula peperangan ini, tuan-tuan, Nabi dah berpesan dah, la tabrahu hazal makan. Nabi kata jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini, sekalipun kamu melihat burung-burung datang ambil makanan yang ada di bawah, sekalipun tentera musuh tu dah habis kalah. Lalu pusingan pertama berlaku di waktu pagi. Kemenangan pusingan pertama ni berpihak kepada tentera Islam, tuan-tuan. Ya, serang, akhirnya mereka tewas. Mereka pun berundur. Waktu itulah syaitan ya, membisikkan kepada tentera pemanah, barisan tentera pemanah, supaya turun bawah cepat. Kau tengok ada banyak harta ditinggalkan oleh pihak musuh. Lebih baik kamu pergi ambil segera sebelum ya, kamu kempunan, sebelum orang lain terlebih dahulu sampai mereka ambil, kamu tak akan dapat nanti. Kena hasut dengan syaitan. Sekalipun mereka ni, para sahabat ni, mereka nakkan mati syahid kan? Mereka nak berperang membantu agama ini, tapi syaitan itu di mana-mana saja mereka berada. Lalu tentera pemanah ini tidak mengendahkan arahan dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, sekalipun ditegah oleh Abdullah bin Jubair selaku ketua pemanah pada waktu itu. Mereka turun seorang demi seorang, akhirnya tinggal sedikit di atas bukit. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan semua, pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid pada waktu itu, mereka bukannya cabut lari berundur balik rumah, tetapi dia merangka sesaji yang baru. Apa yang dikumpul orang ni, dia pusing, dia mengendap daripada belakang tentera pemanah. Dia tunggu masa saja, tuan-tuan. Sebab tu dalam hidup kita ini tidak semestinya untuk kita terus ke depan tanpa tarik handbrake, tanpa bijak brake, tuan-tuan. Kadang-kadang ada kalanya kita kena berhenti seketika untuk kita berundur satu tapak ke belakang agar kita boleh maju 1000 langkah ke hadapan. Strategi lah. Ya, strategi dalam kehidupan. Tak kira lah pengurusan masjid ke, surau ke, keluarga ke, pelajaran, bisnes dan sebagainya. Begitulah. Dia Khalid Al-Walid ni, kita tahu dia ni pakar dalam strategi peperangan. Dia berkumpul orang dia, tentera dia masih tinggal itu. Dia mendap di belakang, tunggu masa. Dan apabila tentera pemanah tu tinggal sedikit jumlahnya, mereka buat serang hendap ya, buat serangan secara mengejut. Lalu ramai yang mati syahid di kalangan sahabat ya, jumlah 70 orang dalam peperangan Uhud ini. Termasuklah ketua pemanah itu Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga para sahabat terdengar bahawa Rasulullah SAW telah wafat, mereka cari-cari Nabi tak ada. Rupa-rupanya Nabi terjatuh ke dalam sebuah lubang yang digali oleh Abu Amir Al-Fasik pada waktu itu. Sehinggakan pada waktu itu, tuan-tuan dan puan semua ya, Nabi ya, yang diserang oleh pihak musuh ini dalam saat yang cukup genting itu, yang menjadi perisai kepada Rasulullah SAW, sehingga tinggal 11 orang. Satu-satu masa tinggal 11 orang di kalangan sahabat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuklah salah seorang perempuan di kalangan sahabat, Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha. Perempuan pun turut sama mempertahankan Nabi SAW. Kalau kita logik dalam keadaan ini, huru-hara ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, lebih baik sahabat ni cabut lagi, bertebaran, bertempiaran lari, bawa diri masing-masing, selamatkan diri balik rumah. Kan selamat? Ya? Sebab memang pusingan yang kedua tu kita ya, mengalami kekalahan lah. Pusingan kedua tu kita dah berterabur kan, tentera pemanah pun dah tewas sebab mereka turun dekat bawah
ya. Tetapi nak menyatakan bahawa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup mempertahankan baginda sallam sehingga ada di kalangan sahabat itu luka 80 liang pada badannya ditetak oleh pihak musuh, tuan-tuan semua. Sehingga Nabi sendiri pun patah gigi baginda, tertusuk besi ke dalam muka baginda, lalu ada di antara sahabat yang datang lalu mencabut besi tersebut dengan menggunakan giginya sehingga berdarah mulutnya, ya, habis tercedera, ya, gusinya. Lalu bila Nabi kata mulut kamu ni dah berdarah, habis gigi kamu dah patah, sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku lebih mencintai aku engkau daripada diri aku sendiri. Sampai macam tu, tuan-tuan, ya. Cinta kepada Nabi melebihi diri sendiri, ahli keluarganya dan juga harta benda, kan? Bila kita cerita mengenai harta benda pula, tuan-tuan dan puan-puan semua, harta yang kita cari atas muka bumi Allah SWT ini mestilah kita manfaatkan untuk saham akhirat. Sebab tu harta dunia untuk saham akhirat kita nanti, ya. Di dalam satu peperangan pula, di dalam peperangan Tabuk, apabila umat Islam hendak berperang dengan pihak tentera Rom. Tentera Rom ni dia lengkap dengan kenderaan, lengkap dengan ketenteraan, perisai, alat-alat perang, makanan, semuanya, ubat-ubatan, semuanya lengkap belaka. Sangat tidak seimbang. Sebab pada waktu itu umat Islam segala-galanya tidak mencukupi, kekurangan. Nak pergi melalui perjalanan yang jauh, walaupun tak lengkap, tetapi ramai di antara sahabat itu dia volunteer diri dia. Dia datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, kami nak ikut sertai peperangan Tabuk ini untuk menentang tentera Rom sana. Tapi sebagiannya Nabi halang, Nabi tak bagi ikut. Kenapa? Sebab keperluan umat Islam, tentera Islam pada itu amat tidak mencukupi, amat terhad, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi para sahabat ni, mereka ni nak akan mati syahid. Lepas tu kita berdoa, ya Allahumma hdina siratal mustaqim, ya Allah, ya, tunjukkan kami, ya, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalan yang engkau beri nikmat kepada kumpulan manusia yang akan duduk dalam syurga nanti. Siapakah kumpulan itu? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang benar. Wasyuhada'i wassalihin, dan mereka yang mati syahid di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh dan salihah. Kita tak dapat, ya, title nombor 1, 2, 3, Nabi, Siddiqin, Syuhada', dapat yang keempat tu pun jadilah alhamdulillah, insyaAllah, amin, kan? Yang keempat itu orang-orang yang soleh. Sebab kita akan duduk dihimpunkan dalam dalam syurga nanti, kumpulan-kumpulan yang disebutkan ni di dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW bila melihat kekurangan tentera Islam untuk berperang dengan pihak musuh, lalu Nabi naik ke atas mimbar, lantas baginda memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menggesa para sahabat. Nabi kata, para sahabat sekalian, kerahkan harta benda kamu, kerahkan apa yang kamu ada untuk membantu, ya, perjuangan kita ni. Nabi suruh infakkan harta mereka untuk membantu peperangan tersebut. Orang yang terawal menyahut seruan Nabi SAW itu ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, saya akan bagi 100 ekor unta yang siap dengan bekalan untuk membantu peperangan ini. Kita, kalaulah ada orang dalam section 8 ya, selepas ni datang kan, jumpa Tuan Imam. Tuan Imam, saya nak sedekah ni. Sedekah apa? Kambing. Berapa ekor? 100 ekor. Kita pun, apa dia? Berapa ekor? 10? 100. 100 bulat biji mata, tuan-tuan. 100. Rasa nak berlompat sampai ke atas. Sebab banyak tu 100. Ya, jarang orang sedekah 100 ekor. Ya, ibarat begitulah. Ini Uthman bin Affan, dia nak sedekahkan unta sebanyak 100. Ha? Untuk bantu perjuangan tersebut. Kemudian bila Nabi dengar, okeylah, Nabi pun nak turun daripada mimbar. Baru turun selangkah, kemudian Nabi, ya, menyeru lagi para sahabat, wahai sahabat sekalian, infakkan harta kamu untuk membantu perjuangan kita ni. Sebab kita kekurangan, ya, segalanya kurang di pihak Islam pada waktu itu. Rupanya tak cukup, tuan-tuan. 100 dapat banyak tapi tak cukup, ya. Lalu sekali lagi
Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia tambah, "Ya Rasulullah, saya akan tambah lagi 100 ekor unta yang siap dengan bekalan." Allah pemurahnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Waktu tu tuan-tuan dan puan semua, barulah di wajah Nabi ni ada sedikit senyuman. Bahu Nabi happy. Oh, nampak Nabi gembira, ceria. Oh, puaslah hati kan. Lalu Nabi turun lagi, Nabi suruh para sahabat, "Wahai sahabat sekalian, infakkan harta kamu, sedekahlah untuk membantu peperangan ini." Sekali lagi Nabi sebut. Dan sekali lagi itulah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia tambah, "Ya Rasulullah, saya akan tambah lagi 100 ekor unta yang siap dengan bekalan." Waktu inilah tuan-tuan dan puan-puan semua, mulai hari ini wahai Uthman, tiada lagi kesulitan buat engkau. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW. Tiada lagi kesulitan buat sahabat bernama Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi jamin, ya, sebab dia banyak infakkan hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Yalah, kalau dulu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha dan beberapa orang sahabat lain, ya, siapa lagi nak bantu Nabi kita kalau bukan para sahabat yang berada di keliling, yang pandai berniaga, yang ada harta yang lebih, dan mereka ni lebih mahukan syurga Allah sebenarnya. Tapi Uthman bin Affan ini, alhamdulillah keluarganya itu memang daripada golongan yang senang, orang kaya. Tetapi yang bagusnya dia ni, dengan harta keluarganya itu digunakan, lalu dia kembang biarkan, dia orang kata melabur, invest lagi supaya jadi besar. Bertambah supaya dengan banyaknya harta dia dapat membantu perjuangan Rasulullah SAW. Patutnya kita macam tu tuan-tuan. Kita ni dah Shah Alam ni kan. Patutnya kalau boleh semua yang ada dalam negeri kat Shah Alam ni, patutnya semua orang kita punya kan, bangunan ke rumah dan sebagainya, patut orang kita punya. Ini tidak kan. Saya tengok lalu highway elit kan tadi daripada nilai kan, kalau dekat Johor tu JPO, Johor Premium Outlet kan. Kalau di Melaka MPO, Melaka Premium Outlet. Dua tu UK punya tuan-tuan. UK punya. Yang terbaru nak buat KLIO, Kuala Lumpur International Outlet, sepanjang elit. Itu tanah Sam Darby tu tuan-tuan. Ya, berapa ekar tak ada beli. Ya, itu USA punya tuan-tuan. Itu outlet yang paling besar. Ya Allah. Kan? Kalau yang dekat KLIO tu Mitsui, Jepun punya. Orang Malaysia je tak ada. Orang Islam Melayu kita mana? Tak ada. Kalau ada Abdul Rahman bin Auf, kalau ada Uthman bin Affan, mungkin dia akan beli semua tu. Ni, mesti ada jiwa besar tuan-tuan. Kan? Itulah, jadi kalau mana-mana usahawan Islam kita, kita sokong, kita sokong agar dia ni boleh membantu agama kita ni nanti. InsyaAllah mudah-mudahan akan lahir, ya, orang yang macam ini, yang seperti Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ramai lagi lah sebenarnya kan sahabat itu. Lalu tak sempat Nabi turun daripada mimbar, habis turun, terus Uthman bin Affan berlari balik ke rumah. Dia berlari balik rumah nak buat apa? Nak tunaikan hajat yang disebut pada Rasulullah SAW tu tadi. Dia balik rumah, dia kumpulkan semuanya, kemudian dia tanya kepada Nabi, siap ada pertambahan di situ. Ya, dia tambah dengan 1,000 dinar emas, lalu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 dinar emas sekarang ni saya tak tahu lah berapa ringgit. Kau ada toke emas kat sini? 700, 800 dia tak? Lebih kurang lah. Tak tahulah, sebab emas kan setiap tahun dia naik kan. Kalau 4 tahun dulu dalam 600 rasanya. Sekarang mungkin 800 kan, emas. Ya, yang dijamin lah, mana emas ni kalau kita simpan harganya akan naik, akan naik, akan naik. Kalau benda lain ni tak terjamin kan, kan betul lagi kan, letak dekat situ kan, ekonomi tak stable kan, jatuh pula. Tak situ, orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit, sikit yang tinggal dekat kita sisa tuan-tuan. Itu yang kesian tu, ya Allah. Macam-macam sekarang ni, jauh ni mereka tak takut, ya, apabila dia beri amanah itu kan sebagai pemimpin, jagalah elok. Itu. Kemudian antara jadi kalau kita pergi ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah itu, ada satu kawasan berhampiran dengan makam Rasulullah SAW itu.
Itulah antara tanah yang dibeli oleh Osman bin Affan daripada salah seorang penduduk Madinah atau penduduk Asar. Dia beli, waktu dia tengok dalam Masjid Nabi ni di kota Madinah, orang makin lama masuk Islam. Bila datang ke Masjid Nabi, masjid tu kecil zaman itu, dah kecil, tak memadai, tak muat. Lalu melihat keadaan yang sebegini rupa, Osman bin Affan dia beli sebidang tanah yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi, lalu dia wakafkan, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan, dia beli, sampai hari ini manusia seluruh dunia datang menziarahi Rasulullah SAW, kan? Mereka gunakan kawasan masjid tersebut. Itulah ya, bila mati anak Adam itu terputus tiga perkara, ya, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. Jadi pahala wakaf itu berterusan walaupun dah ribuan tahun, dah seribu lebih tahun dia meninggalkan dunia ni tuan-tuan. Dan insyaAllah sampai hari kiamat nanti, itulah pelaburan yang paling mendapat keuntungan di sisi Allah SWT. Kita semua tahu kebaikan di dalam bersedekah, infakkan harta dan sebagainya. Janji Allah macam-macam, banyak ayat Quran dah disebut tentang perkara ini tuan-tuan. Cuma kadang kita yakin ke tidak? Contoh mudah, kalau kita pergi makan di luar, makan tom yam sedap tuan-tuan, ya, kedai Arab, session ni kan, Rausha, macam banyak kedai Arab kat sini kan, Aroma Hijrah, titik-titik, sedap. Sekali makan 100 mesti melayang, kurang-kurang kan, tu kalau 2-3 orang makan. Kalau dah ramai-ramai lagi lah. Ya. Dan kadang kita makan yang kita, bila kita makan balik rumah, tak dan berapa jam kita buang balik, kan? Kadang tak bagi apa-apa pun, tak puas. Kadang waktu tu je lah, sedap, kenyang sebagainya. Tapi bila kita nak mengeluarkan harta kita untuk rumah Allah ni khususnya, takkan singgit seminggu hari Jumaat kan, tak pulang modal tu kan. Ya, singgit bagi 7 hari, berapa sen sangat sehari ya? Apalah kalau RM100 kita makan untuk kedai Arab itu tadi, RM100 kita infak masuk dalam tabung ni, itu lebih memberi keuntungan buat kita. Digunakan untuk facilities masjid contoh kan, beli tu beli ni, mic, kipas, sejadah, aircon dan sebagainya, bil elektrik, bil air kan. Kita dah meninggal dunia, selagi mana operasi di rumah Allah diteruskan, pahala itu kita akan jana pendapatan walaupun kita mata kita dah pejam, kita dah tak hidup lagi dah tuan-tuan sampai hari kiamat nanti. So orang yang tahu dia berlumba-lumba dalam buat perkara kebaikan ini, seperti para sahabat yang kita sebutkan itu tadi. Di banyak peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, kebanyakan dibiayai oleh Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau dia ni jenis boros tuan-tuan, anak yang jenis boros, oh keturunan aku, ayah aku ada banyak harta benda, aku boleh relax goyang kaki kan, duit ada je. Tapi dia tak macam tu, sebab Nabi didik dia dengan didikan yang betul, tarbiah dia dengan tarbiah yang hebat. Sebab itu harta dia ada tu, dia ganda kan, tolong sedekah, infak sebagainya, Allah tambah lagi tuan-tuan. Okey. Itulah ya, mencintai Nabi SAW melebihi cinta kepada diri sendiri, keluarga dan harta benda. Kemudian yang kelima, banyak membaca selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap hari Jumaat khatib sering mengingatkan ya, sidang Jumaat supaya selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Hari ini bermacam-macam lagu selawat yang kita dengar ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu lagu paling baru yang saya dengar. Asalnya dulu tu Iwan kan, Iwan Syahman
Dulu dia dangdut, tuan-tuan. Peminat dia juta. Bukan 100,000, bukan 100,000, juta. Zaman 90-an tu. Masih kecil, selalu rendah lagi. Sekarang ni dia betul-betul berhijrah, duduk kat Kuala Selangor tu. Selalu saya berprogram bila Kementerian Belia dan Sukan Melaka khususnya, suka betul panggil dia ni, kan? Pantai Kelebang dia ada, dekat Menara Taming Sari dia ada, dekat itu banyak tempat dia. Baru ni kami panggil lah kat Surau Shen 9. Dan dia ni pandai buat lagu. Melodi tu melodi yang sama, tetapi lirik itu kan lirik. Macam saya buat contoh tadi, ni bagus ya. Dan dia mengaji kitab, tuan-tuan. Dia buka pondok dia. Duit, kalau dulu banyak duit, perkataan yang terkesan buat saya, dia kata dulu ustaz saya banyak duit, kaya raya, tidur atas duit, tapi tak berkat. Duit banyak tapi tak berkat, dia tak tahu ke mana perginya duit ni habis. Sekarang ni alhamdulillah tak kaya macam dulu, tak banyak, adalah sikit-sikit kan, bila buat show, buat sembahan, buat album pula, alhamdulillah orang masih terima. Dan hasil jualan albumnya itu, dia buka madrasah di negeri dia lah, kat mana, Surabaya ke mana tah, pondok dia sendiri, tuan-tuan. Ada budak-budak tahfiz kat pondok tersebut. Tu saham akhirat dia. Dia memang khas duit tu bagi kat sana. Ni orang hebat ya, betul-betul berhijrah. Allahu Akbar. Dan ramailah hati-hati sekarang ni yang berhijrah lebih kepada yang lebih baik. Ini banyak selawat kata junjungan Nabi SAW. Kemudian bersikap sopan santun dan beradab dengan baik dalam menyebut nama atau memanggilnya. Ya, sopan santun, beradab dalam sebut nama baginda atau memanggil. Ya, ini dalam surah An-Nur ayat 63. Maksudnya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan timpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Dalam menyebut baginda pun ada adab. Tak boleh tempik-tempik, teriak-teriak. Walaupun Nabi dah wafat. Bagi yang biasa menunaikan haji dan umrah ataupun yang menziarahi Rasulullah SAW di bumi Madinah itu, ada adabnya, tuan-tuan. Itu tadi kita sebut tadi, selawat ke atas junjungan Nabi SAW yang nombor 5 tadi kan. Apabila kita nak menziarahi baginda, tak kira kita datang daripada Malaysia ke, daripada Timur Tengah ke, daripada Eropah ke, dan mana-mana sahaja, bila kita nak pergi ke Madinah itu nak menziarahi baginda, antara adab yang disebut para ulama, banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Banyakkan berselawat. Ini saya perhatikan ramai orang, sama ada dia tak tahu, tak pernah ada orang ingatkan, ataupun dia tahu tapi dia tak buat. Sebab dalam kapal terbang ni macam-macam ada kan. Buka skrin kat depan tu, cerita dia ada beratus cerita. Satu habis cerita, buka baru, habis sambung lagi. Kalau lagu pula, dengar habis lagu ni, habis lagu Melayu, dengar lagu orang putih, dengar lagu orang Arab, dengar lagu Hindustan, dengar lagu Tamil dan sebagainya. Sampai 9 jam habis dia dengar lagu. Yang kaki game pula, main game tak habis. Tutup dah sampai Madinah, dah airport Madinah, la ilaha illallah. Ni apa nak jadi? Mungkin ada yang tak tahu kan. Jadi kita bagi tahu lah sampai kan. Kalau sebagai bapa ataupun ibu, kita siap anak-anak. Nak, ya, jangan main ni. Selawat banyak-banyak. Ataupun baca Al-Quran. Yang bagus dalam tu adalah Al-Quran. Al-Quran, terjemahan. Kan? Kita buka, tengok. Baca 9 jam tu, bayangkan. Kalau 1 jam boleh dapat 2 juzuk Al-Quran. Kita tolak 1 jam, tinggal 8 jam. 16 juzuk, separuh Al-Quran boleh dihabiskan dalam tempoh 8 jam. Kalau tak tidur lah. Tapi tidur lah 2-3 jam ke kan. Dapat 7-8 juzuk pun okey lah. Maksudnya kita nak bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jiwa kita, diri kita bersih luar dan dalam ni. Bila dah sampai bumi Madinah, tak ada adabnya pula, kita check in hotel ataupun siapa yang duduk betul-betul dekat bumi Madinah ni, dia ada rumah dekat sana. Antara adabnya, para ulama sebut, mandi dahulu. Mandi bagi bersih. Tapi tengok keadaan lah. Jadi sekali tu saya pergi, plannya nak sampai kat Madinah daripada Mekah ni, naik bas dari Mekah sampai Madinah,
Nak sampai lebih kurang lepas asar pukul 6, kata pukul 6 petang kan. Tiba-tiba ada masalah sikit, lambat, lewat sikit sampai. Sampai sana gam-gam tengah azan maghrib. Jadi dalam kat hotel, dalam bas itu, tuan-tuan perempuan semua, kalau sampai hotel nanti, kalau boleh kita mandi dahulu bagi bersih. Bila sampai kat lobby tu, macam mana ni ustaz, sempat tak saya nak mandi ni? Tengok keadaan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan mandi tu sejam paling kurang, tak payahlah mandi. Ni ada jenis yang mandi berjam tuan-tuan. Kawan saya tu ada, dia kan mandi ambil wuduk pun sampai berjam. Dia was-was, dia was-was, dia penyakit was-was. Tak tahulah Quran hafal-hafal tapi ada penyakit was-was. Lama, setiap kali kita nak mandi, bila dia ada dalam misi, kami kena datang ketuk, ketuk macam nak roboh pintu tu. Baru dia cepat-cepat sikit. Atau bila dia keluar, kita tampar kepala dia. Baru okey sikit kan. Itu pengalaman. Memang betul, serius saya buat ni. Kan? Tapi kalau Dr. Izhar Arif, dia kata ada kawan dia dulu masa mengaji di Syria pun sama juga, was-was. Al-Quran bukan main ingat, bukan main sedap bacaan dia, macam Imam Mekah bila dia baca, tapi masalah was-was, tak masuk-masuk angkat takbir. Akhirnya ada satu waktu tu, syekh dia ni, syekh yang mengajar mereka ni Al-Quran, datang dia tengok apa hal, tak solat lagi ni. Tu syekh dia tu tak habis solat sunat lagi, tak masuk-masuk lagi takbir dia. Syekh tu tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, bam, dia bantai kepala tuan-tuan. Parap kan, besar lengan dia. Syekh tu pun badan besar, berguling tergolek. Lepas daripada tu, terus syekh kata, kau jadi imam. Yang kena lempang tadi tu, yang budak tadi tu, syekh kata, kau jadi imam sekarang. Member dah suspend dah lama. Dah lah dia ni macam tu, syekh suruh dia jadi imam, kan tak selesai solat kita nanti ni kan. Bila jadi imam, Allahu Akbar, sekali takbir terus masuk. Lepas daripada tu sampai ke hari ni, Said Zahar kata, kan, Said Zahar Arif, dia kata dia jumpa kawan dia baru ni, budak petani, jumpa kat tani baru ni, kau macam mana? Okey, was-was tak ada dah sejak syekh lompang. Doa was-was kita bawa jumpa syekh. Syekh kalau lompang sekali dia, syekh tu adalah doa dia lah. Orang alim, ulama kan, sentiasa dengan ilmu. Jadi dia doa kepada Allah tu, mungkin itu waktu doa, waktu tu mustajab. Allahu Akbar. Ini ya. Lepas tu rajin kita bertemu dengan orang-orang yang berilmu supaya kita untuk dapatkan doa dia. Mana tadi adab tadi? Sampai Madinah, kalau sempat mandi, mandilah. Dah azan maghrib tadi, saya kata siapa yang mandi sekejap, okey. Dia 5 minit. Jenis mandi kobau tu sesuai lah kan. Dia sesuai 2-3 dah. Mandi bersih 5-10 minit, kemudian terus pergi solat. Okey. Tapi kalau tak sempat, tak apalah, ambil wuduk bersih-bersih sempurna, kemudian pakai, pilih pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling cantik yang kita ada, kita bawa, kita pakai, beri cantik, kemudian pakai wangi-wangian, sebab kita nak menziarahi Rasulullah SAW, insan yang paling agung atas muka bumi ni tuan-tuan. Macam pergi dating lah, kan. Nak datingnya minggu depan. Seminggu ayun baju tak? Sehari keluar tu sebotol minyak wangi habis, lumur satu badan, basah kuyup, wangi pada jauh orang dah bau dah. Ini kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagilah. Kemudian bila kita nak masuk ke dalam Masjid Nabawi tu, masuk sudah tentu dengan menggunakan langkah kaki kanan, baca doa masuk masjid saya sebutkan tadi. Kemudian masuk dengan kerendahan hati. Jangan kita ada sifat kita sombong, tinggi diri, riak sebagainya. Ini pun saya perhati, dia ni datang dah banyak kali, kat 10 kali ada kot. Ya, setiap tahun pergi umrah, setahun kadang 2-3 kali. Dia bawa lah kawan dia ni yang first time nak datang. Weh, aku tak pernah ni, cuak gabra aku ni, macam mana ni? Tak apa, kau ikut aku, aku ni Madinah ni, kau sebut je ke mana, semua aku dah pergi. Dia masuk masjid tu cerita je, kau tengok kat pintu tu lah dulu aku masuk, berlari dengan Pak Arab, berobot masuk dengan Radha. Dia cerita, lupa nak baca doa masuk masjid, kaki pun kena termasuk kaki kiri. Ya Allah, dia excited lah nak bawa kawan dia ni, nak tunjukkan dia ni tahu semua. Sampai terlupa adab-adab. Mungkin dah belajar dalam khusus haji dan umrah, cuma jelah kadang-kadang terlupa kan. Hari kita ingatkan, wish, kau ingat tak ada adab masuk masjid? Yalah, aku lupa lah. Ya, itu. Terus menuju ke mimbar Rasulullah SAW, ada kat depan tu kan.
Tapi mimbar dalam kawasan raudhah, tuan-tuan. Payah kita nak masuk kawasan tersebut. Dia ada waktu-waktu dia. Kamu tolak-tolak bersesak, carilah mana-mana bahagian dalam masjid tersebut. Kita solat sunat 2 rakaat. Selesai solat, barulah kita menuju ke makam Rasulullah SAW. Katalah makam Nabi kat situ kan. Kata kita masuk dari belakang kan, solat 2 rakaat, datang sini makam Nabi kan. Kita pun pusing menghadap makam Nabi, maknanya kita membelakangi kiblat. Kita bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah. Kita bagi salam, kita ziarah baginda kan, sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu ya. Kemudian beranjak ke kanan sedikit ya, bagi salam pula dekat khalifah yang pertama ni, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beranjak ke kanan lagi, khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dua teradabnya. Perlu ke kita nak sapu baju dekat tiang? Tak payah. Ha, ustaz, macam mana ustaz, polis tu tak bagi kita rapat? Ha, boleh. Saya rasa nak sapu baju ni kat apa lah jadahnya nak sapu baju kat tiang. Ada apa pun Nabi tak ajar pun. Sebab tu Nabi pernah berdoa. Apa nama tu? Allahumma la taj'al qabri aidan. Nabi pernah berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan makam aku ni tempat menyambut perayaan dan tempat orang seperti menyembah berhala. Ha, tu doa Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mohon supaya kalau Nabi dah wafat ni, janganlah ya orang jadikan makam baginda ni tempat untuk menyambut perayaan ataupun seperti menyembah berhala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa baginda ni. Sebab tu yang berkawal di makam Nabi ni garang-garang dia kan. Lambat sikit, lama sikit, dia bodoh je kita. Ya, ha, dia halau. Dia mesti ya haji, haji kan. Lama sikit dia segala halau. Ha. Yang usahkan buat benda yang bukan-bukan. Ini saya nampak depan mata saya. Sama ada di Kaabah ataupun di makam Nabi tu. Datang seorang ni meluru, dia langgar habis semua orang. Atas kepala dia tu ada macam satu pakaian macam sebakul. Dia dah buat macam bulat. Kan dekat sana ada jenis yang bawa barang atas kepala tak pakai tangan kan. Saya pun tak reti buat macam tu tuan. Ambil bakul letak jalan. Kalau African country ni biasa buat macam tu. Dia boleh seimbang kan. Dia datang meluru dekat makam Nabi. Dia ambil satu, dia lap sapu. Kemudian dililit dekat badan dia. Ambil sejadah pula atas tu, sapu-sapu, lilit dekat badan atas lah. Ya Allah, ni pahal pula mamat ni. Polis tengok, haji, haji, dia halau kan. Dia halau, orang tu buat tak tahu juga. Dia ambil lagi, dia sapu lagi. Nak habiskan sebakul atas kepala ni. Tak makan, dia tegahan. Akhirnya datang lagi seorang polis, angkat, campak luar masjid. Dua orang datang, angkat dua badan tangan dia ni, letak dekat luar. Ya, jangan buat begitu. Tak perlu. Ya, bagi salam juga Nabi. Ya, ziarah sahabat. Jangan tak ziarah. Ya, sebelah ya, sebelah menyebelah. Kawan saya ya, belajar di Madinah Al-Munawwarah, Universiti Madinah. Dia cerita ada satu waktu tu. Dululah zaman awal 2000 rasanya. Ada satu kumpulan kerabat diraja daripada Iran. Dia datang nak menziarahi Rasulullah SAW. Lalu bila kerabat diraja datang, sudah semestinya kerabat diraja Saudi ni dia hantar pengawal kan, dan dah tentu pegawai-pegawai masjid kena iringi kerabat tersebut. Antaranya Imam Masjid Nabawi, Syekh Abdul Rahman Ali Al-Huzaifi, Syekh Ali Zaifi. Kalau kita pergi Madinah dia ada lagi, pasti dia jadi imam. Tua dah tuan-tuan. Saya besar tu masa saya kecil suka dengar bacaan ini, kaset dia. Dalam banyak-banyak qori, banyak-banyak syekh yang kita dengar, hari ini antara bacaan dia bagus. Menepati kuah makam tajwid, dia punya tempat wakaf dan iftidak dia pun dia amat jaga, hebat ya. Selalu dia akan jadi imam kalau dia ada, kalau dia ada dekat Madinah, tak pergi mana-mana, ya, mesti jadi imam subuh dan isyak, kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi tak sedap lah macam Syekh Huzaifi tu baca.
Sebab kita ni orang Melayu kan. Tapi aku tu, saya suka lagu dia. Walaupun biasa je kan, tapi makhraj dia tepat, waqaf ibtidak dia jaga kan. Cuma sekarang ni dah tua. Kalau muda dulu tuan-tuan, kalau tuan beli kaset zaman tu, kaset sekarang CD kan, kaset kalau ikut dia tempat berhenti dia panjang, bawa dia waqaf, kemudian dia ambil balik kalimah tu, sambung-sambung-sambung. Ya. Lalu dia jadi pegawai pengiring kepada kerabat Iran tersebut. Sampai kat makam Nabi, okeylah. Ziarah. Lepas tu pergi kat makam Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba salah seorang daripada kerabat tersebut mara ke hadapan. Dia tengok daripada lubang pagar yang menutup makam ni, dia tengok, kemudian dia ludah. Tui. Uish, apa hal pula ada ni kan, lain macam ni. Kurang hajar betul. Panaslah tisya ni, tapi taklah dia marah kat situ. Kebetulan dari tuan Jumaat dan Syekh Huzaifi ni akan menjadi khatib untuk membaca khutbah Jumaat. Tolak terus tek khutbah, buat tajuk baru. Mencintai Nabi SAW, mencintai orang yang Nabi cintai. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kasih pada dia. Hijrah sama-sama. Umar bin Al-Khattab pun sama juga. Osman bin Affan, sudah semestinya. Nabi sendiri malu dengan sifat pemalu ada Osman bin Affan tu, sampaikan Nabi sendiri malu dengan dia. Ali bin Abi Talib sudah tentu. Jadi rupa-rupanya kerabat itu Syiah. Kan Syiah dia tak iktiraf Abu Bakar, Umar, Osman. Dia nak Ali je. Yang lain-lain sahabat lain ni tak payah. Sebagainya kata pula, patutnya bukan Muhammad tu jadi Nabi dan Rasul, patutnya Ali. Sampai macam tu. Maknanya yang pertama, perkara pertama ni tak lepas dah, iaitu yakin bahawa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian Nabi dan Rasul, bukannya Ali. Okey. Ya. Jadi bersopan santun, beradab dengan baik dalam menyebut nama atau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun baginda dah wafat. Sebab dalam kita tengok, apabila dibuka ruang raudhah ini untuk dimasuki oleh kaum Hawa atau kaum perempuan, dia bagi dua kan, laki sini perempuan sini. Ya Allah, bila kena turn perempuan Arab masuk kan, yang perangai Arab perempuan Mesir ni kan, dia bila gembira tu dia ada lagu kan. Ha. Kalau majlis kahwin memang dia buat macam tu. Lagi kuat tuan. Saya buat sikit je. Kau pelik. Ada majlis apa pula kat surau rahmah ni kan. Ha. Tu kalau macam tu, tu orang Arab Mesir tu. Ha. Kalau dia majlis kahwin, perempuan buat macam tu, kemudian geleknya, tarian dia macam-macam lah. Dia buat je dekat raudhah. Ya Allah, apa kena dia ni? Kan? Ha. Kadang-kadang kena bantai juga dengan polis wanita yang ada kat situ. Jemaah perempuan beritahu lah, dia menjerit ustaz, dia buat macam tu, tak macam mana lidah dia keluar tu kan. Sekali polis tu nampak, polis tu bagi penumbuk sekali, bau senyap. Yang melawan pun ada kan. Ini tidak beradab kalau buat macam tu. Okay. Yang ketujuh, berharap untuk dapat melihat baginda dan rindu berjumpa dengannya nanti pada hari kiamat kan. Kita berharap dapat melihat Nabi, rindu untuk berjumpa dengan dia. Sebab tu masa kita hidup ni mesti pasang niat sekurang-kurangnya, ya Allah, kalau ada rezeki panjang umur, ya murahkan rezeki, aku nak ziarah Rasulullah SAW kan. Ada orang dia kumpul-kumpul-kumpul duit, dah cukup pun pergi. Ada orang dia banyak duit, esok nak pergi terus, kalau bisa dapat esok terus dia pergi. Dia ingat dengan duit dia boleh beli segalanya. Kadang-kadang tak belajar adab payah juga. Ada seorang ni orang kita lah, negara Malaysia ni, saya nak buat umrah, dia beritahu dekat travel agency, saya nak 5 hari ni cukup, Mekah betul satu balik lah. Tuan, tak pergi Madinah, saya dah banyak kali pergi Madinah lah. Lagipun saya nak cepat, saya banyak urusan bisnes kat Malaysia ni nak uruskan, nak selesai. Bukan ke umrah tu dekat Mekah je, Madinah tak ada apa pun. Tuan, di Madinah itu adanya jasad yang paling manusia, yang paling agung, kekasih Allah SWT. Dia tu nantilah hari kiamat nanti, ya, kita minta syafaat kat dia, dia akan bagi syafaat kat kita. Tuan, siapa boleh, tuan yakin ke tuan akan dapat syafaat kalau tuan tak menziarahi dia? Tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterdiam. Harta tuan ni boleh beli syurga ke? Ha. Jadi macam Abu Lahab pula kan. Dan surah Al-Lahab, surah yang ke-111. Ha?
Khusus Allah cerita tentang Abu Lahab dengan isteri dia, tuan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta benda ni tak boleh tak bagi manfaat sedikit pun buat Abu Lahab ni. Bila Nabi mengumpulkan ahli keluarganya di sebuah kawasan nama Batha dekat dengan Jabal Qubais, Nabi kata, kalau aku kata belakang kamu ada musuh yang datang menyerang, kamu percaya tak? Kami percaya, sebab Nabi tak pernah berbohong. Sebab tu gelaran dia tu Al-Amin. Mana ada orang lain sampai ke hari ini tak ada lagi manusia yang pangkal dia tu dah letak Al-Amin. Yang ada Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, Profesor, Doktor, apa-apa sajalah. Tapi Nabi kita ni lain dia, Al-Amin. Orang yang sangat dipercayai, sama ada orang, sama ada di kalangan Islam ataupun bukan Islam, percaya dengan Nabi. Semua sebagian mereka ni tidak beriman, ya. Lalu Nabi kata, aku ni Nabi dan Rasul diutuskan oleh Tuhanku. Waktu itulah Abu Lahab ni bapa saudara kandung Rasul SAW. Ya, hangin dia tuan-tuan, bapa saudara Nabi. Maknanya dia ni adik-adik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Tabban laka sa'ira hadzal yaum ali hadza jama'tana, cilaka engkau Muhammad kerana ini kamu mengumpulkan kami. Punya susah payah dia bangun pagi-pagi itu, ya, nak berkumpul dekat kawasan tersebut. Rupa-rupanya nak bagi tahu Nabi ini, apa, Muhammad ni Nabi dan Rasul diutuskan oleh Tuhan, bawa agama yang baru, menidakkan agama nenek moyang mereka, kan? Sebab itu Abu Lahab dia pernah kata, ya, kalau betul apa ni sampaikan oleh Muhammad itu, aku akan tebus syurga itu dengan harta benda aku, anak pinak aku oleh keluarga dia, dan juga apa yang diusulkan dekat dunia dulu. Sebab tu Allah turunkan surah ni, Allah, ma aghna anhu maluhu kama kasab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak memberi manfaat sedikit pun harta benda yang kau usahakan atas muka bumi ni. Dengan kata dia, isteri ni pun sama juga, Ummu Jamil, ya. Abu Lahab yang nama sebenarnya Abdul Uzza, hamba kepada Tuhan, nama Uzza. Kerana isterinya Ummu Jamil, ibu segala kecantikan. Ya, yang Abu Lahab ni memang handsome orang dia, lawa orangnya, kan? Memang terkenal lah, hartawan, rupawan, bangsawan, semua dia. Pun isteri dia pun sama juga, Ummu Jamil, yang namanya Arwa binti Harb, kan? Mak saudara kepada Rasulullah SAW. Bila dia dengar surah ini turun, cerita pasal dia suami isteri, naik marah dia, tuan-tuan. Dia pergi dekat Kaabah, dia cari anak saudaranya ini, Rasulullah SAW. Ha? Apa dia nak buat pun tak tahulah. Memang hidupnya itu, ya, kerjanya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ambil duri-duri, dia letak di jalan yang akan Nabi lalui sehingga luka Nabi. Macam-macam lagi lah. Dia ada kalung, satu kalung yang cukup mahal, dia sanggup menggadaikannya semata-mata untuk mematikan usaha dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada. Ada orang bukan Islam, dia gunakan harta benda dia untuk menghalang kita nak buat perkara baik. Dia kita kena lawan balik. Tentu kena ada orang macam Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain sahabat, Abu Bakar As-Siddiq dan ramai sahabat, untuk menyeimbangkan, untuk membalancekan balik. Pergi Sabah Sarawak, tuan-tuan, padri kulu kilir naik basikal dua orang dakwah. Mereka ni dibayar dengan bayaran yang tinggi, tuan-tuan. Ya? Saya risik, wui, kaya raya dia, patutlah duduk dekat Sabah Sarawak, tak nak balik-balik, kan? Funder dia kuat, dia upah sebulan begini bayaran dia $10,000. Ada tu paling rendah sebenarnya $5,000 sebulan. $5,000 nak buat apa, duit banyak, kan? Setahun, duduk setahun cukup balik dah. Tu duit nak habis, datang balik, dapat lagi duit. Kerja dia memurtadkan Islam, ataupun jangan bagi orang ni, jangan bagi dia orang ni masuk Islam. Tu dia. Betul, bila sahabat-sahabat saya pergi ke berdakwah di pedalaman Sabah Sarawak, sampai kena ugut, tuan. Sampai kat sini dapat mesej Facebook sebagainya, kena ugut. Kena ugut, dia kata, kalau kau nampak muka lagi, siap kita bunuh kamu. Sampai macam tu, kan. Hari nak takut apa? Inilah dakwah. Ya. Yeah. Okay.
Okey, berharap untuk dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, rindu jumpa dengannya pada hari kiamat nanti. Saya kira cukup sekali itu saja untuk malam ni, insyaallah panjang umur murah rezeki, kita akan bertemu lagi di lain masa. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita agar kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, insyaallah. Sebelum itu tuan-tuan, mana tadi yang terbaru ni, asrama sekolah mana ni? Ada sekolah terbakar sekolah agama dan tahfiz Al-Quran. Saya ada dengar tapi tak sempat baca cerita, kat Padang Terap tak silap, ya, habis terbakar. Tengok pelajar-pelajar ni tuan-tuan, sudah sepinggang. Saya pernah alami asrama terbakar tahun 2000, saya form 4 di Ma'ahad Ahmadi Gebencih. Waktu tu tengah hari pukul 12, bulan 2 tuan-tuan. Macam ni lah bulan 2, tak ingat berapa bulan Kita tengah dekat kelas belajar pukul 12 tengah hari, kita nampak asap hitam asrama terbakar. Lari tengok-tengok, saya kira-kira masa tu saya duduk tingkat 2, asrama 4 tingkat. Kira-kira lah 2.4 bilik saya habis. Habis lebih kurang 21 orang, saya dengan kawan-kawan saya, saya lari sepinggang. Habis waktu tu dah bawa balik daripada raya, bawa lepas hari raya, semua baju raya, kasut raya, selipar raya, semua raya belaka habis kontong. Malam tu kita dah bagi RM100 saja untuk pergi ke pasar raya untuk beli seluar tracksuit selai, baju selai. Apa dapat kan RM1? Zaman tu tak ada WhatsApp, kalau tidak viral dah kan. Senang nak bantu. Lepas tu tak ada bantuan lagi dah. Biarlah sama tu, setahun repair, duduk dekat dewan dengan ramai. Sumbat setahun duduk dewan, dah lain pula penyakit datang. Kan? Allahu akbar. Jadi bila saya dah mengalami ni, saya tahu macam mana keadaannya, sukarnya. Itulah tempat belajar, itulah tilam dilunggukkan setahun duduk dalam kelas. Kita nak adik-adik ni susah untuk belajar tuan-tuan. Nanti insyaAllah lepas ni mohon bentang sejadah untuk kita beri sumbangan, disampaikan kepada mereka ni. Mudah-mudahan Allah SWT mengira sebagai ibadat dan menyelamatkan kita nanti insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamna ha Sulaiman. وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.